Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar, Pendidikan Khas Tingkatan 2 bersama Cikgu Aisyah. Apa khabar anak-anak semua? Hari ini kita nak belajar unit 3 tumbuhan berkaitan perlindungan tumbuhan daripada gangguan. Ha, anak-anak, sebelum tu Cikgu Aisyah nak bagi teka-teki pantun. Cubalah anak-anak jawab. Teka-teki pertama, kulitnya keras, tajam berduri. Isinya kuning, enak sekali. Raja buah, nama diberi. Siapakah saya empunya diri? Agak-agak buah apa? Ha, pandainya awak sebut durian. Betul, jawapannya adalah buah durian. Isinya kuning, memang sedap sangat. Sekarang ni pula musim durian. Senang je nak beli kat tepi-tepi jalan tu, ha. Okey, pantunnya seterusnya adalah tumbuh subur selepas hujan, tegak berpayung di tengah hujan. Boleh dilihat dimakan jangan. Cuba teka nama tumbuhan. Ha? Cendawan? Betul ke? Jom kita semak jawapan. Alah, cendawan. Cendawan bentuk dia seperti payung. Ada payung dekat atas tu. Ha, tapi tak boleh makan sebab dia beracun. Okey, seterusnya, berbulu halus, berbadan lurus, diikat rapi, dibuat rakit. Wahai cik adik, si cantik mulus, apakah pokok tinggi melangit? Pokok apa tinggi melangit? Adakah pokok tinggi melangit? Jomlah kita tengok apa jawapannya. Betul. Itulah jawapan dia, buluh. Adalah rupanya pokok yang tinggi melangit. Ha, pokok buluh boleh buat rakit. Ha, jangan lupa pokok buluh juga kita guna untuk bakar lemang. Sedapnya lemang. Tapi macam mana cara pokok buluh nak lindungi diri dia daripada musuh? Ha, Cikgu Aisyah akan ajar selepas ni, okey? Sebelum kita belajar tentang perlindungan haiwan daripada gangguan dan musuh, Cikgu Aisyah nak anak-anak kenal tumbuhan seperti durian dan nenas, tebu dan pokok buluh, betik, nangka, cendawan dan pokok keladi hiasan. Di akhir pembelajaran nanti, Cikgu Aisyah harap anak-anak dapat nyatakan ciri-ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri. Selain itu, Cikgu Aisyah harap sangat anak-anak dapat jelaskan cara-cara tumbuhan melindungi diri daripada gangguan. Baiklah anak-anak, sebelum kita pergi lebih jauh lagi dalam topik ni, jomlah kita mengenali tumbuhan bersama. Ha, tumbuhan yang boleh melindungi diri kat sini ada 8. Okey, yang pertama nanas, nangka, durian, tebu, cendawan, buluh, betik dan juga keladi hiasan. Ha, apa ciri khas perlindungan diri bagi tumbuhannya? Jom kita tengok. Ha, kalau anak-anak nak tahu, tumbuhan mempunyai ciri khas untuk melindungi diri. Ciri-ciri khas ini adalah berbeza mengikut jenis tumbuh-tumbuhan. Ciri yang pertama, ada tumbuhan yang berduri. Ada juga tumbuhan yang bergetah. Ada tumbuhan yang berbulu halus. Dan ada juga tumbuhan yang beracun. Anak-anak, tumbuhan yang berduri, contohnya seperti durian dan nanas, mempunyai duri pada kulit dan daunnya. Ha, kalau nanas tu dia ada duri pada kulit dan juga daun. Kalau durian pula, dia punya kulit tu berduri yang tajam. Jadi, kita rasa nak pegang pun kita rasa macam takut. Ataupun sebab apa kita takut sakit. Ha, jadi, kedua-dua tumbuhan ni, buah ni, dia lindungi diri dia menggunakan duri. Seterusnya, bergetah. Tumbuhan juga ada yang melindungi diri dengan menggunakan getah yang terdapat pada badan dia. Contohnya macam ni, ha, buah betik dan juga buah nangka. Okey, dia lindungi diri daripada
gangguan dengan menggunakan getah. Alright. Okey anak-anak, seterusnya berbulu halus. Ciri tumbuhan yang berbulu halus ni ada pada pokok buluh dan juga pokok tebu. Dekat badan pokok buluh dan tebu tu, kedua-duanya ada banyak bulu halus dekat daun, dekat batang untuk melindungi diri. Bila kita pegang ataupun haiwan lain pegang, kita akan rasa tangan kita macam miang ataupun rasa tak selesa, rasa sakit. Ha, sebab ada bulu halus yang banyak sangat dekat batang dan juga daun pokok tebu dan buluh tu. Jadi hati-hati kalau nak pegang pokok tebu dan buluh. Yang keempat, ciri yang keempat adalah pokok yang mempunyai beracun. Pokok yang ada racun. Kat sini contohnya pokok keladi hiasan, dia ada getah beracun dalam batang, tangkai dan daun. Jadi kita takkan ambil dia untuk makan. Okey, hanya sekadar hiasan je. Seterusnya, cendawan. Cendawan ni ada dua kumpulan, iaitu ada yang boleh dimakan dan juga ada yang beracun. Kalau cendawan yang macam dalam gambar ni, dia tak boleh dimakan sebab dia beracun. Okey, anak-anak, selain mempunyai ciri-ciri khas, tumbuhan juga bertindak balas pada rangsangan untuk melindungi diri daripada musuh. Contohnya, pokok semalu. Pokok semalu kan, dia tajam. Lepas tu, bila kita nak cuba sentuh dia, dia akan menguncup. Okey, jadi itu cara dia melindungi diri. Jadi kita pun akan terkejut, tak berani nak pegang. Kalau contoh serangga macam serangga nak makan dia, bila serangga sentuh, tiba-tiba dia kuncup dan tertutup, serangga pun takut, ingat pokok semalu tu benda yang menakutkan ke, bergerak ke kan. Okey. Okey, selesai pun untuk tajuk kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, Cikgu Aisyah nak buat sedikit kuis imbasan. Nak tengok anak-anak semua ingat tak apa yang kita baru pelajari tadi? Okey, jom. Soalan yang pertama, kita cuba teka. Dia mempunyai bulu halus yang menyebabkan rasa gatal. Di antara rambutan dan tebu, mana satu jawapan yang betul? Jawapan dia adalah tebu. Betul. Pandainya. Soalan yang kedua, dia mempunyai getah yang menyukarkan pergerakan musuh jika disentuh. Adakah jawapannya A, buah nangka, ataupun B, buah durian? Betul, jawapannya mestilah buah nangka. Buah nangka ada getah. Bila kita pegang, kita rasa susah nak gerakkan tangan kita ni sebab tangan kita dah bergetah. Musuh macam semut pun takut nak mendekati buah nangka. Takut dia tak dapat nak bergerak. Buah durian kan tadi cikgu dah cakap, kalau ada yang jawab durian, buah durian kan dia melindungi diri dia menggunakan duri-duri tajam terdapat pada kulit dia. Yang ketiga, tumbuhan apakah yang menyebabkan keracunan apabila disentuh atau dimakan? Betul, jawapannya adalah cendawan. Baiklah anak-anak, seterusnya duri pada kulit mencederakan musuh. Buluh dengan nanas, mana satu yang betul ya? Ya, nanas. Yang kelima, ciri khas pelindungan diri buah betik. Buah betik lindungi diri dia macam mana? Ingat tak apa cikgu cakap tadi? Betul, buah betik ada getah sama macam buah nangka dan juga cempedak. Getah tu menyebabkan kita ni manusia tak suka pegang, nanti melekit. Itulah cara buah betik melindungi diri dia. Apa ciri khas pelindungan pokok keladi hiasannya? Tahu tak? Pokok keladi hiasan mempunyai racun. Jadi, tak adalah orang nak ambil dia dan makan. Itulah ciri khas yang ada pada pokok keladi hiasan. Baiklah anak-anak, ni pokok tebu. Pokok tebu ni, ciri khas dia adalah mempunyai bulu halus pada daun dan juga badan. Nanas. Cuba anak-anak nyatakan ciri khas pelindungan diri buah nanas. Cikgu dah berulang-ulang-ulang kali sebut dari tadi. Apa ya? Ingat tak?
Betul. Pokok nanas, ciri khas dia adalah bahagian daun dan badan dia ada duri-duri yang tajam. Jadi, itulah cara untuk dia lindungi diri daripada gangguan dan juga musuh. Tapi kita manusia ni makan je nanas. Betul tak? Yang kesembilan, mengapakah tangan kita akan terasa gatal selepas menyentuh pokok buluh? Kenapa anak-anak? Pandai anak-anak, sebab dekat pokok buluh ada bulu halus. Bila kita pegang, tangan kita akan rasa miang dan gatal-gatal. Janganlah suka hati pegang pokok buluh. Kalau nak pegang, pakailah sarung tangan. Yang kesepuluh, apakah kegunaan getah yang ada pada pokok betik dan nangka? Apa kegunaannya anak-anak? Ha, bijak. Getah yang ada pada pokok betik dan nangka digunakan untuk melindungi diri mereka daripada gangguan dan juga musuh. Very good. Hebat anak-anak Cikgu Aisyah. Jawab semua jawapan yang betul. Baiklah anak-anak, nilai murni untuk hari ini. Pertama, kita mestilah bertanggungjawab melindungi tumbuhan daripada gangguan musuh. Ha, seterusnya, mencintai alam sekitar dengan memahami fungsi dan manfaat tumbuhan kepada manusia. Kalau tak ada tumbuhan dekat dunia ni, macam mana kita nak dapat udara yang segar? Macam mana kita nak dapat hidup dalam suasana yang tenang, segar? Okey, seterusnya, kita kena hargai dan memelihara alam sekitar ni. Tanam pokok banyak-banyak. Ha, apa yang kita perlu buat supaya tumbuh-tumbuhan ni hidup subur? Pertama, kita kena berhati-hati apabila menyentuh tumbuh-tumbuhan yang tidak dikenali. Ha, takutlah kalau tersentuh tumbuhan yang beracun, lepas tu tak cuci tangan terus makan. Takut kita yang ditimpa sakit atau sebagainya. Seterusnya, kita mesti mengenali tumbuhan beracun di sekeliling kita. Takut kita silap kan pergi makan. Sebenarnya, kita tak boleh musnahkan tumbuh-tumbuhan sesuka hati. Sebab setiap tumbuhan mempunyai fungsi masing-masing terhadap alam ini. Baiklah anak-anak, terima kasih. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang berikutnya. Bye! Assalamualaikum!